mengikuti saya, kembali lagi di channel Ramuan Daun Mambri yang lebih dikenal dengan Daun Bungkus. Saya akan mengantarkan kita ke lokasi di mana daun bungkus itu berada. Selanjutnya manfaat cara akan saya jelaskan setelah kita tahu di mana lokasi daun mambri kualitas nomor 1. Ikuti jejak saya. Daun mambri merupakan daun kualitas nomor 1. Di sini daunnya tumbuh di sekitar dekat dengan lokasi rumah atau tempat perumahan. Jadi kita tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan daun ini. Hanya beberapa langkah saja kita sudah bisa mendapatkan lokasi di mana daun itu berada. Ada beberapa jenis daun, tetapi yang hanya terbukti itu 2 daun saja. Kita sudah berada di lokasinya. Jadi ini yang disebut dengan daun mambri. Ini modelnya. Banyak tumbuh di sini. Di sini juga ada jenis yang 3 jari. Ini daun 3 jarinya. Tetapi yang lebih berkhasiat adalah yang ini, yang modelnya ini. Daun mambri. Inilah hutannya. Inilah tempatnya di mana kita bisa mendapatkan ramuan ini atau daun ini. Asli langsung dari Biak Sipiori, daun kualitas nomor 1 yang sudah terbukti dan sudah teruji dapat membesarkan Mr. P, alat vital, dan juga dapat meningkatkan vitalitas dalam berhubungan. Daun ini kita ambil, selanjutnya akan diolah, diracik menjadi satu ramuan yang akan dipakai untuk pembesaran alat vital. Jadi 2 jenis atau 2 perbedaan yang ada di daun ini, daun 3 jari dan juga daun mambri. Okay. Ini model daun 3 jarinya dan ini model daun mambrinya. Nah, ini daun mambri dan ini daun 3 jari. Jadi beda ya, beda kualitas. Kalau daun ini daun perempuan, kalau ini daun laki-laki.
kita akan bisa digabungkan jadi satu untuk dipakai. Tetapi kalau ini saja kualitasnya sangat luar biasa. Kalau kita mau pakai untuk membalut, berarti ada dua jenis daun lagi yang harus ditambahkan dengan daun ini. Tidak bisa daun ini saja. Daun ini saja artinya itu dibuat dalam bentuk minyak. Tetapi kalau mau dipakai untuk membungkus, bungkus Mr. P-nya, itu harus dicampur dengan dua daun. Tetapi itu harus ditangani langsung oleh spesialisnya. Spesialis daun mambi atau lebih dikenal daun bungkus. Jadi kalau orderan keluar, kita buat dalam minyak. Tetapi kalau mau langsung datang ditangani oleh saya, silakan hubungi saya dan saya langsung tangani di tempat. Hasilnya lebih berkualitas atau lebih terbukti dari penggunaan daun ini. Saya dokter spesialis daun mambi atau daun bungkus. Ikuti saya terus di channel ini untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang fungsi dan kegunaan dari ramuan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.